klik kanan, run in Anaconda. Jangan, langsung aja di atas tuh yang tombol play. Kanan. Sebentar. Di Ada di atas play. kanan ada tombol play. Kanan, kanan, kanan. Bentar, ini terhalang sama run. Enggak di run, di tombol play yang ada logo play. Oh, ini ya? Ya. Oke. Klik run. Nah, ini. Oke, itu belum diinstall ya? Iya, tadi kan saya bilang. Oke, Nah, itu. buka terminal ya. Di bawah itu, di problems kan ada terminal. Ini. Ya, ketik pip install. Oh, di sini ya. Ultralytics. Ultralytics. Oke, enter. Coba digedein deh, ini nggak kelihatan. Ditarik ke Bentar. atas aja. Terminalnya. Terminalnya. Ini kan bisa diperbesar nih. Coba arahin. Nah, itu kan ada yang kiri kanan. Coba yang di atas. Ini. Lagi, naik lagi dikit. Enggak sampai keluar ke. Oke. Nah, itu tadi tuh. Kanannya. Duh, bisa terkontrol nggak ya? Sebentar. Apa ini sudah terinstall? Nah, ini biar saya lihat, soalnya ini cuma satu baris doang terminalnya, nggak bisa lihat, harus ditarik ke atas. Ini kan nggak kelihatan nih, cuma dua baris doang yang kelihatan. Iya. Ya kan? Di atas terminal, coba arahin dikit aja. Ini. Naik lagi dikit, dikit. Dikit banget. Ini. Sampai muncul tanda buat narik ke atas. Oh, oke. Nah. Tarik. Sip. Oke. Udah gak usah gede-gede. Sudah? Mana tadi? Oh, ini. Ini terminalnya apa ya? Kok bahasa ini ya. Bahasa Cina bukan tulisannya Python. Di mananya, Kak? Coba di kanan lihat itu terminalnya, bahasanya lain tuh. Ini. Nggak lihat itu yang di sebelah kanan, ada tulisan Python, ada tulisan nggak jelas itu bahasa Cina apa atau apaan tuh. Berarti pindah terminal. Nah, iya pindah itu. terminal Coba yang di di Python Flyton aja. ini Nah, di situ aja di Python tuh. Diklik ya. Ya, coba sekarang pip deh. Oke. Nah. Harusnya kalau udah diintegrasi sama Python, kalau kita pip itu keluar. Ya. Coba install Python lagi deh. Di sini juga atau enggak, kalau ini pip install Python nggak akan keluar, soalnya pip itu kan bawaan dari Python. Buka browser aja. Buka browser. Ya. Yeah. Install Python ya. Iya, yang 3.11. Share screen-nya masih di VS Code, belum pindah. Oke. Di full share screen aja. Sebentar. Seperti event setting. Sudah. Ya, oke. Okay. Cari yang 3.11. Ini ya. Iya. Oke, okay, Bang. Nah, iya itu aja tuh. Boleh. Download ya.
Yap. Windows installer 64 bit. Ya. Udah. Oke. Ya, dibuka. Run ya. Install now ya. Bisa di full screen screen aja nggak? Soalnya ini nggak pindah window-nya. Oh, sebentar. Udah pindah? Belum. Oke, udah. Install now. Add Python to X aja. Cancel dulu, cancel, cancel. Install. Cancel aja dulu, cancel, cancel. 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 Ya. Yeah. Buka lagi. Close. Ya, yeah, close. Buka lagi. Sebentar, screen sharingnya stop. Close. Sebentar, sebentar. Share screen. Sebentar ya. Jadi kita buka lagi. Ya. Yeah. Python exit to pet ya. Screen-nya pindahin dulu. Ini nggak bisa di full screen apa ya? Biar kalau pindah ini nggak ribet loh. Udah install aja. Ini pakai laptop atau PC ya? Ini laptop. Ada GPU-nya nggak ya? Harusnya sih ada. Kayaknya sih ada sih GPU-nya ya. Nvidia. Harus Nvidia. Oke, nanti kita coba dulu. Oke. Okay. Udah, oke. Okay. Plus. Fresh code-nya buka lagi aja. Tutup, terus buka lagi. Oke. Okay. Sudah. Ini saya nggak bisa lihat versi Python-nya nih yang di bawah. Tulisannya apa? Ini masih di terminal ya? Nah, ini di paling bawah, sebelah kanan, paling bawah sebelah kanan, coba dilihat. Paling bawah sebelah kanan, ada tulisan Iya. Python kan? Iya. Versinya berapa? 10 atau 11? 3.10.7.
Oke, itu diubah jadi 11 yang kita berinstall. Klik kanan. Di klik biasa aja, klik kiri. Klik kiri di fitonnya. Dari Python. Ini Python, tapi only Python sih nggak ada. Ya. Coba Ini ya. ini dulu. Coba ini ya. Ya. Yang Python.exe itu loh, yang ada versinya yang diklik, bukan Python-nya. Ini saya nggak bisa lihat soalnya. Kehalang ini. Nggak full size screen soalnya. Sebentar, sebentar. Yang Python version ya. Versinya. Yang diklik 3.10 itu loh yang diklik. Bukan Python, tulisan Python Oh. itu. Oke. Nah, 3.11.5 ya. yang baru diinstal 3.11.7. Oke. Oke, coba buka terminal baru. Klik di atas yang ada sisi 3, coba. Sebelah nyaran. Terminal. New terminal. Oke, coba ketik pip dulu deh. Di Di sini terminal. Ya. pip. Udah pip aja dulu. Coba di Oke. enter. Oke, udah ada. Coba ketik Python script version. Ini Ya. 13 Oke, udah titik ya. tujuh. Sekarang install, pip install Utralytics. Oke, ditunggu aja. Apa kalau gini udah sukses atau masih nunggu? Masih nunggu. Oh, masih nunggu. Belum muncul terminal yang buat ngetik lagi, tungguin aja sampai selesai. Oke. Okay, masih belum ya. Coba di gedein deh ininya. Oke. Tarik ke atas. Ya, masih belum.